lihat dari TKP yang ada, berarti ada seluruhnya sel-sel 59 sepeda motor. Namun ini masih kita dalam ceritakan ya. Jadi hasil pengungkapan daripada Satreskrim Polrestabes Palembang, hari ini kita rilis hasil pengungkapan terhadap pencurian sepeda motor. Ada dua tersangka, inisial S dan inisial A. Kemudian juga ada beberapa tersangka yang lain yang masih dalam pengembangan. Barang bukti yang kita sudah dapatkan ada 14, dan hasil pemeriksaan ada 59 TKP yang dia lakukan sampai saat ini. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan, ya, mereka telah melakukan kurang lebih 80 tempat kejadian. Pelaku residivis juga? Satu residivis dan satu ban. Modus yang dilakukan pelaku ini dengan cara apa? Jadi kalau dilihat daripada hasil pemeriksaan, ini semuanya spesialis di minimarket, di Alfamart dan Alfamart. Mereka lakukan dengan menggunakan CD. Okay.